sebenarnya ada beberapa yang kami garis bawahi ya terkait substansi secara substansi, tapi kami nggak melihat secara substansinya aja, tapi terkait pembentukan perundang-undangannya itu secara prosedural oleh DPR. Karena kami merasa bahwa apa pembentukan RKUHP ini itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat sipil gitu. Kami ingin menyuarakan gitu, karena kami juga punya hak, yaitu hak untuk di hak untuk bersuara, hak untuk didengarkan. Juga suara yang kami itu juga hak untuk dipertimbangkan oleh DPR. Cuma DPR tidak mempertimbangkan apa yang kami masukkan, dan apa yang kami suarakan itu ada beberapa substansi yang bermasalah, yaitu dari living law yang itu membahayakan bagi masyarakat adat. Juga ada terkait penghinaan terhadap presiden, terhadap lembaga negara, dan juga terkait lembaga pemerintahan yang lain. Itu merupakan pasal-pasal yang kolonial, yang berpotensi untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil, juga menyempitkan terhadap demokrasi kita untuk berpendapat dan berekspresi. Lalu juga ada terkait kohabitasi, ada terkait juga pasal yang lainnya gitu. Tapi yang kami garis bawahi di sini, karena kami itu berpikir semua bisa kena akibat substansi yang dari penghinaan terhadap presiden, lembaga, dan negara itu yang benar-benar sangat membahayakan. Serta pasal yang mengenai unjuk rasa, itu yang sangat kami khawatirkan.